terima kasih telah menonton.
Shalom jemaat yang terkasih. Sungguh mengucap syukur kita telah memasuki minggu Advent yang pertama ini. Di mana kita boleh mengingat kembali pengharapan di dalam kedatangan Yesus ke dunia. Oleh karena itu, mari kita pun datang menghadap hadirat-Nya yang kudus. Persiapkan hati, pikiran, seluruh keberadaan kita di dalam saat teduh sejenak. Dari generasi ke generasi, umat di perjanjian lama menantikan Mesias yang dijanjikan. Allah mengirimkan nabi demi nabi untuk menyampaikan pesan pengharapan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Dengan rasa syukur kepada Tuhan yang adalah sumber pengharapan, kita menyalakan lilin pengharapan ini. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit, kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Untuk para nabi di masa lalu dan pembawa kabar baik hari ini, yang menyampaikan pesan pengharapan keselamatan bagi orang dimanapun, kita bersyukur. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Dan marilah kita memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan atas kita sekalian datangnya daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara segala ciptaannya dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kiranya turunlah atas kita sekalian damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang menaungi seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Mari kita naikkan puji sembah kita. O datang Immanuel. Dalam kedatangannya, Yesus membuktikan bahwa Ia ada, Ia hidup, Ia peduli bahkan beserta dengan kita. Dari dahulu, sekarang, sampai pada akhirnya nanti. Mari naikkan pujian, oh datanglah Immanuel.
Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kami boleh berkesempatan memasuki minggu Advent yang pertama, di mana kami boleh mengingat kembali kedatangan Kau yang membawa pengharapan bagi dunia ini. Dan kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga yang mungkin saat ini di dalam pergumulan, di dalam keadaan yang menghimpit, di dalam kesulitan. Tuhan, biarlah sungguh pengharapan-Mu Engkau nyatakan juga di dalam setiap pribadi lepas pribadi dan keluarga yang ada. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Biarlah sungguh ya Tuhan di tengah-tengah musim sulit yang ada sekalipun, kami mau tetap berharap kepada Tuhan. Seperti Engkau yang menepati janji-Mu datang ke dalam dunia ini, Engkau pun akan memulihkan dengan cara-Mu yang ajaib. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga yang senantiasa memberikan kami menjadi tempat dan juga menjadi gereja di mana kami boleh memberikan pengharapan untuk orang-orang yang ada di sekitar gereja-Mu ini dan untuk setiap jemaat-jemaat. Tuhan, tolong ya Bapa supaya sungguh kedatangan-Mu boleh menguatkan iman kami. Kedatangan-Mu boleh membakar kembali pengharapan kami sehingga kami boleh melangkah dan kami boleh yakin bahwa setiap kami anak-anak-Mu memiliki hari esok yang penuh pengharapan karena ada Tuhan Yesus yang beserta dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkarya dengan lebih lagi di dalam ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Dalam kedatangannya, Tuhan membuktikan bahwa Ia tidak pernah ingkar janji. Seperti yang disampaikannya dalam firman-Nya Yeremia 33 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-16. Mari kita membacanya secara bertanggapan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa Aku akan menepati janji yang telah Kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, Aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Tujuan di dalam kedatangannya adalah keselamatan yang ingin Ia anugerahkan bagi setiap kita manusia yang percaya kepada-Nya. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dalam Kristus. Dan berkat-Nya yang melimpah
Mari kita bangkit diri. Bersama dengan orang-orang percaya di berbagai tempat, mari kita menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Masih ada.
marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita bersama di dalam ibadah hari ini. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Hari ini kita memasuki bagian akhir dari bulan November dan kita siap menyongsong bulan Desember. Advent pertama membawa kita kepada hidup berpengharapan. Sebelum kita membaca bagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami bersyukur kami masih terus diberi kesempatan untuk berbakti bersama. Tuhan, kiranya Engkau berkenan melawat kami saat kami bersama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyapa kami seturut kondisi kami. Kami dengan segala pergumulan, harapan, tantangan, persoalan hidup. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Mohon berkat Tuhan, kiranya Engkau berkenan akan ucapan mulutku ya Tuhan dan renungan hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman Hidup. Amin. Tema kita hari ini adalah The Great Visitation, kunjungan teragung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan membaca bagian dari Lukas pasal 1 ayat 67 sampai dengan 80. Suatu nyanyian pujian Sakaria yang menyatakan keindahan yang akan terjadi dalam hidup tatkala Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia. Ayat 67 Lukas pasal 1. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita. Dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hei anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi,
karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikian pembacaan firman. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman dan menjadi pelaku firman. Bapak, Ibu, Saudara, pujian Zakaria setelah Tuhan melakukan tindakan ajaib di dalam hidup dia dan istrinya Elisabeth. Setelah Tuhan melawat secara pribadi kepada suami istri yang telah lanjut usia, yang telah lama menantikan momongan datangnya anak di dalam kehidupan mereka. Dan menurut waktu Tuhan, maka Tuhan memberikan jawaban atas doa-doa mereka yang telah lama dimohonkan kepada Tuhan. Dan setelah Zakaria menyaksikan sendiri lawatan Tuhan itu, dia kemudian juga memberikan kesaksian berupa nyanyian pujian dan nubuatan. Di dalam ayat yang ke-68 dimulai dengan ungkapan, "Terpujilah, terpujilah." Pembuka dari nyanyian pujian Zakaria yang di dalam bahasa Latin disebut Benedictus. Pujian kepada Tuhan. Pujilah Tuhan. Sebab kemudian Zakaria menuturkan atas dorongan Roh Kudus, dia menyampaikan setidaknya 10 ungkapan di dalam kata kerja yang menyatakan tindakan Allah di dalam melawat umatnya. Tuhan melawat umatnya. Ia membawa kelepasan, ia menumbuhkan tanduk keselamatan, ia melepaskan kita dari musuh-musuh dan pembenci, ia menunjukkan rahmatnya, ia mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Ia menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan naungan maut. Ia mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Ia, Tuhan bertindak. Tuhan menyatakan bahwa di dalam hidup manusia, dengan pernyataan kehadiran Tuhan membawa keindahan. Keindahan di dalam hidup. Ketika Allah intervensi di dalam hidup manusia. Bapak Ibu saya yang terkasih, kunjungan teragung dari Tuhan kepada dunia ini mengungkapkan setidaknya 3 berkat yang Tuhan bawa. Yang pertama, Tuhan menebus umatnya. Bukan saja terbatas pada keamanan nasional di ayat 71 untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita secara fisik, tapi juga secara keselamatan moral dan spiritual. Ayat 75 dan 77. Kekudusan dan kebenaran, keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa. Dengan pernyataan itu, maka Tuhan menumbuhkan sebagaimana janjinya tanduk keselamatan yang menyatakan kekuatan. Tanduk sebagai ungkapan kekuatan bahwa Yesus sang Mesias dari keturunan Raja Daud memiliki kekuatan untuk menyelamatkan, kuasa untuk mengampuni dosa, membebaskan dari segala penindasan, belenggu, dan juga dari dosa-dosa.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Israel adalah umat pilihan Tuhan. Di dalam Mazmur 80 digambarkan Israel seperti pohon anggur. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau menyediakan tempat bagi dia, berakarlah dia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Namun kemudian yang terjadi, pohon anggur ini dipetik oleh setiap orang yang lewat. Babi hutan menggerogotinya, binatang-binatang di padang memakannya. Batang yang ditanam oleh tangan Allah telah dibuatnya hangus terbakar dengan api, ditebangnya habis. Itu sebabnya di Mazmur 80 ayat yang ke-15, ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini. Indahkanlah pohon anggur ini. Sebagaimana kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia membawa keindahan hidup. Membawa satu bagian di dalam hidup yang tadinya sudah hancur, rusak, habis. Tetapi dengan datangnya Yesus Juru Selamat menebus hidup manusia, membawa manusia ke dalam hidup yang sungguh indah. Keindahan hidup itu juga yang dinyatakan kepada kita manusia. Bagaimana kemudian Tuhan Yesus yang datang dari tempat tinggi, surga yang mulia, datang ke dunia, ke bumi, di mana manusia makhluk yang hina. Namun Tuhan berkenan untuk menyapa dan mengunjungi. Oleh sebab itu, di dalam khotbahnya Tuhan Yesus pernah berujar di dalam Matius 25 tentang penghakiman yang terakhir. Ketika Tuhan Yesus mengingatkan, ketika aku telanjang kamu beri aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Lalu ketika kamu melihat aku sakit atau dalam penjara, kamu datang melawat aku. Dan kemudian ditanya, kapan Tuhan itu terjadi? Dan Tuhan Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh satu keindahan Tuhan Yesus yang mulia datang ke dalam dunia menyapa manusia yang hina dan menjadi sama dengan manusia. Sehingga dia mengingatkan para muridnya, kalau kamu memperlakukan saudaramu yang paling hina sekalipun dengan baik, kamu melakukannya untuk aku. Itu sebabnya Yakobus juga berkata secara konkret, ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Yakobus 1 ayat 27. Sebab Tuhan menebus umatnya. Tuhan hadir di dalam kesusahan umatnya. Tuhan datang untuk menolong. Itulah makna kunjungan teragung yang pertama. Berikutnya, kunjungan yang teragung ini juga menunjukkan rahmat Tuhan. Ketika Allah melawat umatnya dengan penuh rahmat keselamatan. Rahmat dan keselamatan. Kelahiran Yohanes Pembaptis sudah menjadi kesaksian bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmatnya yang begitu besar kepada Elisabet. Elisabet berkata, Tuhan berkenan menghapus aibku. Tuhan melawat secara pribadi. Dan memang arti kata dasar asli dari kata melawat ialah Allah memandang dengan kasihan
kepada kecelakaan umatnya dan datang menolong. Jadi Allah dikatakan melawat orang bila secara khusus turun tangan dan terutama untuk menolong. Itulah ungkapan nyata dari rahmat Tuhan. Dan di bagian itu juga dibicarakan tentang janji Allah kepada Abraham. Jauh sebelum Abraham memiliki anak yang dijanjikan, Allah sudah memanggil Abraham dan menjanjikan, kamu akan menjadi bangsa yang besar dan kamu akan menjadi berkat. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Namun Abraham menanti dan menanti bersama ibu Sarah untuk waktu yang panjang karena tidak ada keturunan. Di Kejadian 21 ayat 1, Tuhan melawat Sarah dengan pernyataan Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah yang melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Jelas. Tuhan menunjukkan rahmatnya dengan memperhatikan Sarah. Dan kemudian melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikan. Untuk mengandung dan melahirkan seorang anak. Kemudian Yusuf, ini cicit dari Bapak Abraham, berkata kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati, tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan setia kepada janjinya. Tuhan ingat kepada umatnya yang berkesusahan, yang menderita. Panggilan Musa di Keluaran 3 juga mengingatkan bahwa aku sudah mengindahkan kamu. Apa yang dilakukan kepadamu di Mesir, aku tahu. Dan aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir. Dan kubawa ke negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Satu janji yang Tuhan genapi kepada Abraham bahwa Tuhan memperhatikan. Dan itu sebabnya oleh Zakaria dalam pujian ini juga disebut tadi. Sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita. Bahwa dia datang menolong kita. Dan itulah kunjungan teragung itu nyata. Bahwa Tuhan menunjukkan rahmat-Nya. Tuhan menunjukkan belas kasihan. Tuhan menyatakan kepada umat manusia bahwa dia mengasihi manusia. Tentu dalam perjalanan kita mengenal Bapak Abraham sebagai Bapak orang percaya. Salah satu momen di dalam hidupnya ketika Abraham diminta untuk mengorbankan anaknya. Dan Abraham taat. Mungkin kita bertanya bagaimana mungkin Allah meminta untuk seorang bapak pergi dan mengorbankan anaknya di atas mesbah. Hari ini kalau kita baca bagian itu, maka kita bisa melihat dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu saya yang terkasih, di dalam ungkapan inilah kita bisa mengerti betapa Allah Bapa yang penuh kasih pun telah memberikan signal akan menyerahkan anaknya. Dan memang kemudian kita tahu Abraham yang telah menunjukkan imannya sudah siap mengorbankan anaknya
dan Tuhan menyatakan stop. Korban itu disediakan oleh Allah. Bukan dari Abraham dan anaknya, tapi Allah yang menyediakan. Dan itulah yang menjadi ungkapan kasih terbesar. Pemberian terbesar. Makanya juga mengundang kita memberikan iman kita yang terbesar kepada Tuhan. Sebab di sanalah kita mendapatkan hidup yang terbesar. Hidup yang kekal. Berrelasi dengan Allah dari sekarang sampai selamanya. Hari ini kita senantiasa mengingat di dalam minggu kita memberitakan Injil kabar baik. Bahwa Tuhan Yesus menebus hidup manusia. Tuhan Yesus mengungkapkan kasih-Nya dengan mati di kayu salib menjadi korban bagi manusia. Yang ketiga, kunjungan teragung itu Tuhan membuka babak baru kehidupan. Dikatakan di dalam ayat yang menyatakan surya pagi yang muncul di ufuk timur setiap pagi menandai hari baru, menandai segala sesuatu mulai kembali baru. Lawatan Allah bagaikan sang surya pagi di tempat tinggi membuka hari baru dalam hidup manusia. Dari kegelapan malam, segala ketidakpastian segera sirna dengan datangnya sinar matahari pagi. Hidup bangkit kembali, kegiatan manusia dan alam mulai lagi berderap. Semuanya siap menjalani hidup baru dengan segala dinamikanya. Surya pagi dari tempat tinggi, siapa dia? Tuhan Yesus. Kehadiran Tuhan Yesus bagaikan kehadiran surya pagi dari tempat tinggi yang bisa membelah segala kegelapan, meniadakan segala kepahitan, dan memberikan hidup yang baru. Kehidupan yang penuh dengan pengharapan, rahmat, dan belas kasihan Allah yang begitu indah. Yang begitu indah. Bapak, Ibu, Saudara, keindahan itu ada di dalam kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Satu kali Tuhan Yesus dalam perjalanan pelayanan diceritakan di Lukas pasal 7. Dia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Lukas 7 ayat 13, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang yang menyaksikan menjadi takut. Dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Allah telah melawat umatnya. Seorang yang sudah mati. Tuhan berkuasa membangunkan, membangkitkan ketika dalam perjalanan ke kubur sudah diusung. Tuhan menyaksikan janda dan tergerak oleh belas kasihan. Ini anak tunggalnya, harapannya, masa depannya yang sungguh dikasihinya. Dan Tuhan
peduli. Bapak Ibu, itulah keindahan hidup. Di mana Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita. Dan Tuhan datang melawat kita, menolong kita, mengungkapkan rahmat-Nya kepada kita. Jadi Tuhan Yesus tidak saja datang untuk membuat orang tidak baik jadi baik, orang jahat jadi baik. Mungkin itu bisa ditolong oleh berbagai cara, termasuk keyakinan atau agama, membuat orang yang tidak baik jadi baik. Tapi kalau membuat orang mati jadi bangkit, jadi hidup lagi, hanya Tuhan Yesus yang bisa. Secara fisik, Dia bangkitkan anak muda Nain itu. Dan Dia juga yang juga berkuasa membangunkan kita. Bukan saja kita itu sakit secara rohani. Bukan saja kita itu berkesusahan secara rohani. Tetapi kita itu mati secara rohani. Mati, kita tidak bisa sendiri bangkit atau bangun. Tuhan Yesus yang bisa membangunkan kita, membangkitkan kita. Jadi Dia yang menebus hidup kita. Dia yang mengaruniakan rahmat-Nya kepada kita. Dan Dia yang berkuasa memberikan hidup baru kepada kita. Kita jauh dari Allah. Kita selalu bergumul dengan dosa, dengan karakter watak kita. Siapa yang bisa menolong kita? Tuhan Yesus bisa. Tuhan Yesus berkuasa. Bagian nyanyian ini juga ada ungkapan dari seorang papa kepada anaknya, Yohanes Pembaptis. Anakku, disebut di dalam bagian kedua ini, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan, mempersiapkan jalan bagi-Nya. Memberi pengertian akan keselamatan itu berdasarkan pengampunan dosa-dosa, bukan perbuatan baik. Dan pengampunan dosa itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Dosanya kita bersalah kepada Allah. Yang bisa mengampuni adalah Allah juga yang telah kita langgar segala yang menjadi kehendak-Nya, sehingga kita perlu pertolongan. Peran penting dari seorang Yohanes Pembaptis, merintis jalan, membuka jalan bagi bangsanya saat itu, supaya menjadi umat yang siap menerima lawatan Allah. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, kita yang telah menerima lawatan Allah secara pribadi, karunia keselamatan di dalam hidup kita, maka kita juga diundang untuk membukakan jalan, untuk lawatan Allah kepada mereka yang belum mendengar berita keselamatan, yang belum mengenal kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan hidup ini sungguh akan berguna bila kita dipakai oleh Allah menjadi anggota tim pembuka jalan sebelum lawatan Allah itu tiba. Dan Tuhan berkenan memakai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Waktu Zakaria bisu, dia tidak bisa berkata-kata karena dia tidak percaya kepada apa yang dinyatakan malaikat kepadanya. Dia punya mulut dan lidah, tetapi tidak berguna. Allah yang bisa membuat mulut dan lidah itu berguna. Tapi punten, Allah juga yang bisa membuat mulut dan lidah itu tidak berguna. Sehingga
ketika kita melihat diri kita, guna apa tidak hidup kita, Allah yang menuntun, menentukan. Kita menyiapkan diri kita, kita memberi diri kita, Tuhan tolong saya, Tuhan berkenanlah memakai saya. Dia yang berkuasa memberikan mulut dan lidah kita untuk bisa membawa kesaksian hidup bahwa Tuhan Yesus, Sang Surya Pagi dari tempat tinggi, menyinari hidup di dalam kegelapan, termasuk di dalam naungan kuasa maut. Dia sanggup untuk memberikan terang hidup kepada umatnya. Dan marilah kita bersinar. Marilah kita memberi hidup kita ini dengan segala keindahannya. Karena Tuhan Yesus telah melawat kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Lawatan teragung, kunjungan teragung di dalam hidup umat manusia dengan kelahiran Juru Selamat dunia. Dan kami berdoa, kiranya kami dilawat oleh Tuhan. Kami yang belum sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Tuhan, kiranya Engkau memberikan anugerah kepada kami untuk kami percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dari iman yang kami miliki, pengharapan dan kasih kami ungkapkan kepada saudara-saudari kami, teman, sahabat, siapapun, bahkan mulai dari keluarga kami, bahwa Tuhan Yesus hidup dan membawa keindahan di dalam hidup ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat di dalam segala hal. Amin. Karena kedatangannya ada hari esok penuh pengharapan bagi setiap kita. Mari dengan penuh pengharapan kita pujikan. Aku tahu Tuhan menguasai hari esok. Hari gelap.
Nama saya Evan, saya berumur 17 tahun dan saya gereja di Remaja GII Mekarwangi. Menurut aku sih, memberikan perhatian itu sebuah action aktif ya, di mana kita peduli dan mengasihi seseorang terlepas dari apa yang kita rasakan. Tuhan kan sudah mengasihi kita ya. Nah, walaupun kita manusia yang kecil, kita juga berdosa dan mungkin tidak layak bagi Tuhan ya. Tapi karena kasih Tuhan, kita tetap dipeduliin. Hal-hal kecil bisa sih dilakuin, mungkin dari orang-orang yang kita kenal dulu ya. Ya mungkin teman-teman yang kan udah lama nggak ketemu ya gara-gara pandemi. Ngucapin mereka saat ulang tahun, atau nanyain kabar mereka gimana pas pandemi. Kita juga bisa manfaatin teknologi, terutama sejak pandemi kan ada muncul banyak ya, ada Zoom, ada apa. Kita bisa mungkin care group, beribadah bareng bersama adik-adik kelas atau bersama teman-teman di lokal gereja. Nah, care group aku pertama masuk rada awkward ya. Waktu pertama diajak sama Cici, salah satu Cici di gereja ini. Saya tuh benar-benar ngerasa diberikan perhatian ketika saya sakit. Walaupun kita nggak kenal, deket, tetapi ketika saya sakit, anak-anak gereja ini dan juga Cici ini langsung peduli. Mereka langsung nanyain kabar, kayak tiap hari sudah sembuh belum? Gimana tugasnya? Bisa catch up nggak? Nah, dari situ ketika teman-teman saya yang dari care group atau dari sekolah, mereka sakit, saya juga jadi mulai. Saat mereka ulang tahun juga saya jadi mulai ngucapin lagi, nanyain kabar mungkin tiap minggu atau tiap bulan. Hal-hal kecil seperti itu bisa berarti sih untuk peduli sama orang lain, bisa menjadi terang bagi orang lain yang perlu. Saya berada di dunia ini ada tujuan. Saya yakin bahwa tujuan itu berhubungan dengan kasih. Tujuan aku mungkin untuk sekarang itu untuk melayani. Ya, Tuhan itu ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, tentunya dia raja, dia juga Tuhan ya. Tetapi dia yang posisinya begitu tinggi, jauh dibanding manusia, dia mau membasuh kaki muridnya yang manusia kecil yang berdosa. Dan saya juga, sebagai manusia juga, saya ingin mengasihi orang lain sih. Oleh sebab itu, saya ingin melakukan yang terbaik dan berusaha sekecil apapun untuk mengasihi orang lain. Ketika kita memberikan kasih kepada orang lain atau kita memberikan perhatian, sekecil apapun, sadar kita sadar, kita dipakai oleh Tuhan ya, menjadi terang di dalam kegelapan yang mungkin orang lain hadapi. Karena bagi orang yang sedang di dalam masalah atau di dalam masa sulit, kasih sekecil apapun itu sangat besar bagi mereka dan memberikan pengharapan. Dan kita juga bisa menjadi garam atau terang dunia dalam hal itu. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, mari kita mulai memperhatikan orang lain dan saling peduli, saling mendoakan. Karena dengan rasa peduli kecil yang didasari oleh kasih, kita bisa memberikan pengharapan kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda. Buklet Advent Natal 2021. Kita akan bersama-sama mendapatkan renungan selama 4 minggu dan kita akan belajar tentang mengatasi ketakutan dengan merengkuh kabar gembira janji penyertaan Allah. Dapatkan soft copy buklet Advent Natal ini di website Hokim Tong atau aplikasi My GII. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita berdoa syukur atas persembahan yang telah kita berikan. Bapa, kami bersyukur untuk semua tugas kehidupan yang kami jalani, pekerjaan, usaha, karier yang kami tekuni, Tuhan telah memberkati sehingga kami boleh hari ini mempersembahkan bagian dari berkat kehidupan itu. Kami melanjutkan segenap tugas yang kami miliki di dalam hidup kami, baik bersama keluarga kami, bersama teman, saudara, rekan kerja, dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhanlah
sumber berkat hidup kami. Tuhanlah yang berkuasa menyediakan bagi kami. Tuhan, teguhkan perbuatan tangan kami, sehingga kami tiap kali boleh datang mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, dan oleh anugerah yang Tuhan karuniakan, maka kami juga akan membawa diri kami senantiasa memandang kepada Tuhan dengan mengharapkan berkat Tuhan. Kasih sayang Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, kasih kekuatan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara dan saya dari sekarang sampai selamanya. Amin. Silakan duduk, mengambil saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.